Useng emang ngono jian? Ya orang-orang Useng. Eh itu suku. Bocah yang sedang viral karena video menyanyikan lagu Ojo dibanding-bandengke di depan Presiden RI. Farel Prayoga mengaku senang saat tahu dirinya dikenal banyak orang. Walaupun sebenarnya, Farel mengatakan, sudah menyangka dirinya akan terkenal lantaran dirinya diundang Presiden RI. Lewat video berjudul, Farel Prayoga cerita, Regen yang melotot, bibirnya mirip banget Farel Prayoga dengan senyum khasnya menjawab pertanyaan dari Regen tentang perasaannya saat ini. Gimana rasanya dirimu dikenal banyak orang gara-gara suaramu? Gimana perasaanmu? Tanya Regen dikutip kompas.com dari kanal YouTube-nya Regen, Minggu, tanggal 29 Januari tahun 2023. Senang, kata Farel singkat sambil menebar senyum. Sementara itu, Regen kemudian menirukan Farel saat berkata, senang. Selain senang apa? Tanya Regen lagi. Bangga, ia gembira, jawab Farel mengikuti ucapan Regen. Dalam kesempatan itu juga Farel Prayoga menceritakan kesehariannya. Biasanya, Farel Prayoga yang merupakan bocah asal Banyuwangi. Regen mengatakan, bakal membantu Farel Prayoga terjun di industri musik dan hiburan tanah air. Dari ceritanya, saya kepengin lebih lagi mengorbitkan Farel Prayoga. Semoga masyarakat semuanya bisa menerima karya-karyanya Farel. Biar cita-citanya Farel Prayoga kesampaian, ucap Regen. Selanjutnya, yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Sosok bocah viral Farel Prayoga kini tengah menjadi topik perbincangan publik lantaran suaranya yang merdu dengan penuh penghayatan. Bocah asal Banyuwangi ini baru saja mendapat hadiah dari pengusaha sukses John Lebeuf, yang diberikan khusus untuk Farel Prayoga. Hal ini diketahui dari unggahan di akun Instagram John Lebeuf, sebagaimana dikutip dawenusa.com pada Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2023. Dalam unggahan John Lebeuf, Farel Prayoga terlihat bahagia sambil memegang cincin berlian yang masih baru. Diketahui cincin itu berlapis emas dengan warna putih. Daddy at John Lebeuf. Makasih cincinnya buat si bocah viral at Farel Prayoga 29 at International. Unggahan John Lebeuf lantas mengundang komentar dari sejumlah warganet. Banyak dari mereka mengucapkan terima kasih atas kebaikan John Lebeuf. At Setiastuti garis bawah tut.